Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima alhamdulillahilladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada malam ni dalam majlis ilmu. Dan malam ni mungkin malam yang terakhir untuk kuliah maghrib bagi negeri Perlis. Malam esok kita tak ada kuliah sampailah kepada 6 Februari kalau tak disambung. Kalau disambung, tak tahulah sampai bila. Okay. Cuma saya berharap sebelum Ramadan tu boleh masuk baliklah masjid. Okay. Sebab kita nak juga rasa solat tarawih di Perlis ni. Saya setakat mari ni tak pernah rasa lagi solat tarawih di Perlis. Tahun lepas pun kita solat penuh di rumah. Raya pun di rumah. Ha, jadi bermula malam esok, bilangan imam di negeri Perlis akan meningkat. Sebab imam di rumah pun akan ada, imam di masjid pun akan ada. Okay. Jadi moga-moga kita punya PKP ni taklah lama sangat. Okay. Sebab hakikatnya pembelajaran melalui online. Sebab saya pun tadi baru dapat arahan untuk guru takmir, guru takmir bawah JAKIM ni, menggalakkan supaya mengikuti ataupun buat kelas melalui online. Okay. Pertama, tak semua ahli jemaah masjid ada akses yang baik untuk dengar kuliah secara online ni. Okay. Mungkin ada sebahagian ahli jemaah yang dah berumur tapi agak moden, ada FB boleh join. Okay. Tapi tak semualah. Okay. Sebab saya ditempatkan takmir di Kok Klang, Masjid Al-Hakam yang baru. Okay. Dan saya duk rasa tak ramai kot yang tahu nak buka FB situ. Okay. Ha, jadi tak tahulah, tapi kita ikutlah arahan buat online. Tapi pengalaman saya lah, saya sendiri yang duk cakap waktu online ni, kita pun rasa macam syok sendiri kadang-kadang cakap seorang ni. Okay. Duk cakap punya bercakap tak tahu, tak ketahuan hala, sebab dia tidak ada interaksi dua hala ni, dia jadi macam kita tak tahu apa sebenarnya, dan orang yang mengikuti pun dia terbatas. Ha, dia nak tanya apa pun dia tak boleh. Okay. Samalah juga dengan sebahagian anak-anak kita yang sekolah hari ni pun kurang menarik lah hakikatnya. Tak tahulah apa nak jadi. Tapi saya kadang-kadang terfikir orang-orang yang ataupun anak-anak yang sekolah tahun 2020-2021 ni, nasib diorang lagu tu. Nasib baik kita zaman belajar tak kena benda macam ni. Okay. Zaman saya degree apa semua, zaman di Jordan. Sebab semua tempat di dunia macam tu. Okay. Jadi pembelajaran lagu ni memang banyak orang duk merungut. Dia payah nak fokus. Payah nak fokus. Hatta kuliah-kuliah maghrib ni kita payah nak fokus kalau online ni. Okay. Saya kata saya sendiri yang duk mengajar, bila mana kita buka FB, kita tengok live kuliah, kita takkan boleh ikut sampai habis. Jarang, melainkan kita nak fokus betul. Okay. Kadang-kadang kita dengar ustaz tu amma ba'du, kita pun amma ba'du tak lain lah. Okay. Jadi agak cabaran jugalah. Okay. Tapi kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita sabat ataupun tetap di atas benda ni. Okay. Dan yang paling penting, semoga diangkatlah penyakit ni secepat mungkin supaya kita dapat kembali seperti sedia kala keadaannya. Okay. Jadi malam ni insyaAllah sambungan kita daripada surah Ghafir ayat yang ke-40. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ayat yang ke-40 pada muka surat 471 dalam mushaf.
ayat yang paling bawah sekali, Allah Ta'ala kata, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Ayat yang ke-40 ni Allah Ta'ala sebut maksudnya, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang jahat, maka dia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal saleh daripada lelaki dan perempuan, sedang dia itu seorang yang beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Mereka beroleh rezeki di dalam syurga itu dengan tidak terhitung. Okay. Ayat yang ke-40, menurut sebahagian para ulama', ianya disebut sebagai idkhal ilahi. Idkhal ilahi ni salah satu istilah dalam ilmu tafsir. Maksud dia ialah pencelahan Tuhan. Okay. Pencelahan Tuhan ni maksud dia apa? Tuhan nak sebut tentang rahmat yang dia nak bagi, dan Tuhan nak sebut juga tentang jalal. Jalal ni maksud dia apa? Keperkasaan dia. Maknanya dalam masa yang sama dia nak tunjuk juga, dia ni Tuhan yang maha pemurah kepada sekalian hamba-hambanya. Tapi dia juga bukanlah Tuhan yang mudah diperdaya dengan kemurahannya itu, sehingga dia tidak teliti kepada hamba dia yang nak mempermainkan dia. Okay. Jadi kita jangan ingat Allah Ta'ala ni dia maha pemurah, dia nak ampunkan mana-mana orang, walaupun orang tu dia punya kejahatan dia banyak, sehingga kita boleh fikir Tuhan ni baik, aku boleh bodek dia. Tak boleh. Itu yang dimaksudkan sini. Okay. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, man amila sayyi'ah, siapa-siapa yang buat jahat. Pertama sekali, perkataan sayyi'ah itu datang tidak ada alif lam. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, ianya perkataan yang kita sebut sebagai nakirah, kata nama am. Nakirah sini maksudnya umum, apa-apa saja benda jahat yang dilakukan. Okay. Cuma para ulama sebut, sayyi'ah di sini ialah orang yang melakukan dosa kecil sahaja. Man 'amila sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa-siapa yang buat benda jahat tidak dibalas kejahatan itu melainkan setimpal dengan kejahatan itu sahaja. Tuhan tak akan lipat ganda azab orang yang buat jahat. Man 'amila sayyi'ah, sesiapa sebagai manusia biasa tentulah ada melakukan dosa juga. Jangan perasan kita tidak akan melakukan dosa kerana kita ini manusia biasa sahaja. Banyak kekurangan pada diri kita sebenarnya. Fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas melainkan seperti itu juga. Bila mana satu orang melakukan satu dosa, ianya dibalas dengan satu dosa sama sahaja dengan kesalahan yang telah dilakukan, tidak lebih daripada itu. Lihatlah betapa pemurahnya Allah. Allah hanya balas dengan apa yang sepatutnya sahaja kalau hamba-Nya melakukan dosa. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya di sini rahmat Allah Azza wa Jalla, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak sebut tentang telitinya Tuhan dalam melihat amalan hamba-hambanya. Dia tidak melihat dengan sekelip ataupun sekilas saja. Dia tengok dengan teliti, walaupun dia punya kemurahan dan kerahmatan dia lagi luas. Okay. Daripada ayat ni kita boleh tengok, pertama, satu orang manusia, dia kena dosa, dia kena azab atas dosa dia berdasarkan apa yang dia buat. Dalam ayat lain Tuhan sebut, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang tidak akan terbeban dengan dosa orang lain. Maksudnya dia tak akan diazab dengan sebab dosa orang lain. Dia hanya akan diazab dengan dosa dia sahaja. Okay. Jadi ayat ni nak sebut pada kita bahawasanya kita tidak akan mewarisi dosa mana-mana orang. Dalam agama di dunia ni ada sesetengah agama yang ada konsep dosa warisan, seperti Kristian. Dia ada konsep kita menanggung dosa Adam yang telah terlanggar arahan Tuhannya, iaitu memakan pohon terlarang. Yang pasti kita tidak ada konsep tu dalam Islam. Tak perlulah kita ni lahir nak kena baptis, nak kena mandi dengan air sekian-sekian untuk bersihkan dosa tu. Okay. Jadi itu konsep yang pertama. Konsep dari segi i'tiqad. Konsep dari segi amalan kemasyarakatan hari ni. Satu orang tu dia tak akan menanggung dosa orang lain, terutamanya dalam bab
ke bab rumah tangga ataupun bab ibu bapa ni. Sekiranya satu orang isteri ataupun anak dia melakukan kejahatan ataupun melakukan kesalahan, kesalahan itu tak akan tertanggung kepada suaminya ataupun ayahnya. Okay. Yang tertanggung pada suami dan ayah ni ialah kesalahan sekiranya dia mengabaikan, memperkenalkan benda baik, benda jahat, benda yang disyariatkan, benda yang dilarang. Okay. Tapi kalau anak tu dia ataupun isteri tu dia langgar di belakang suami dia ataupun di belakang ayahnya, ayahnya tak menanggung dosa. Sebab tu konsep yang salah. Sebahagian masyarakat kita ni dia kata jangan buat dosa, nanti ayah kamu yang duduk dalam kubur tanggung dosa kamu. Dia tak tanggung dosa kita. Dia hanya tanggung dosa, dia tak ajar kita. Okay. Adapun dosa yang kita buat, kelalaian kita, kita pilih, kita yang tanggung. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا, sesiapa yang beramal dengan amal salih. Ha, dalam ayat 40 ni Tuhan tekan tentang satu benda yang menyelamatkan manusia, iaitu amal salih. مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, wahuwa mukmin, dalam keadaan dia beriman. Okay. Tengok dalam ayat ni, Allah Ta'ala nak sebut dua perkara. Yang pertama tentang orang buat baik, balasan baik. Yang kedua, syarat perbuatan baik itu diterima. Okay. Yang pertama, umum kita tahu. Orang yang buat baik, Tuhan akan balas baik. Okay. Tapi ada konsep yang lebih detail lagi dalam agama kita ni, tidak semua orang yang buat baik itu akan mendapat balasan kebaikan. Sehingga dia ada satu yang disebut dengan iman. Satu syarat utama, iaitu iman. Sebab Quran tekan sini pada ayat 40 tu, man amila salihan, siapa yang beramal dengan amal salih daripada lelaki dan perempuan, wa huwa mukmin. Syaratnya dia kena beriman. Walaupun dia baik, dia suka tolong orang, dia bantu orang, dia buat apa saja benda yang orang sebut kebaikan, tapi dia tidak beriman, kebaikannya itu tidak bermanfaat kepadanya selepas dia mati. Dia mungkin bermanfaat hanya kepada kehidupannya di dunia. Sebab tu kita akan tengok orang kafir, orang yang bukan Islam, dia buat baik, nama dia akan disanjung di dunia. Orang akan sebut dia orang yang suka tolong orang, suka relawan sekian-sekian. Orang jadikan dia sebagai peringatan, orang jadikan dia sebagai contoh. Di dunia Tuhan beri kelebihan. Tapi di akhirat, kebaikan yang dia buat itu tidak akan memberi apa-apa keringanan kepadanya ataupun menyebabkan dia tu terselamat pada azab Allah Azza wa Jalla. Contoh yang paling jelas, Abu Talib, Allah Ta'ala tak selamatkan dia daripada azab Allah walaupun dia telah mempertahankan pesuruh Tuhan, iaitu Nabi Muhammad. Abu Talib telah mempertahankan Nabi daripada dikacau oleh Quraisy yang jahat pada waktu itu. Cuma Nabi sebut dia diberi keringanan sikit je, iaitu dia hanya diazab dengan kadar yang sangat sikit di neraka, iaitu ke dalam hadis Nabi sebut dia akan dipakaikan selipar daripada bara api neraka. Bila mana dipakaikan, maka akan menggelegaklah otaknya ataupun isi dalam kepalanya, dan dia akan menjerit. Dia kata, ana a'zabun nasu fin nar, akulah orang yang paling teruk kena azab di neraka ni. Itu saja takhfif, keringanan yang Tuhan beri. Tapi tak adalah Tuhan kata ada hari tertentu dia tak kena azab. Sebahagian Syiah dia percaya ada hari tertentu Abu Talib tak kena azab. Antaranya ialah hari Maulidur Rasul. Nabi tak kena, bukan Nabi, Abu Talib tak kena azab. Hadis tu hadis yang direkod oleh mereka. Bahkan dahsyat lagi, Syiah kata sebenarnya Abu Talib tu Islam. Sebab ada hadis, hadis tu dia orang reka lah. Ada hadis lepas daripada Nabi ni hijrah ke Madinah, Nabi balik pembukaan kota Mekah, Nabi ziarah ke kubur Abu Talib. Nabi ziarah kubur Abu Talib, Allah Ta'ala takdirkan keluar Abu Talib pada kubur. Dan Abu Talib kata, wahai Muhammad, aku percaya apa yang kamu bawa ni. Maka dia pun syahadah depan Nabi, dia selamat. Tak betul. Hadis tak betul. Hadis tu panjang. Hadis tu kata Nabi pergi ziarah kubur ibunya di Abwa. Nabi pergi ziarah kubur ayahnya di Dar Najdi An-Nabirah di Madinah. An-Nabirah, rasanya kalau tak silap dia punya nama dia. Okay. Maksudnya pergi ziarah tu dua-dua keluar daripada kubur. Ha, jadi itu tak kena. Bahkan kau tengok dari segi logiknya, kalaulah benda ni terjadi dan betul, maka orang kafir boleh menuntut hak mereka di padang mahsyar nanti. Ha, maknanya orang kafir boleh dakwa Tuhan balik. Orang kafir akan kata, ni tak aci Abu Talib, dia boleh keluar. Patutnya kami pun lepas mati boleh keluar juga.
Sebab kami baru tahu azab dia dalam azab kubur nanti, azab kubur. Mati baru tahu. Maknanya Abu Jahal boleh minta, dia boleh soal balik. Okay. Sebab kematian ni dia akan membatalkan apa-apa saja ucapan keimanan lepas pada tu. Ha, maknanya kalau kita kata contoh ahli neraka, dia orang ni dah iktiraf agama Islam ni betul, tauhid ni betul, tapi dia orang dah mati, tak ada nilai. Yang kata Tuhan nak selamatkan kita ni sebelum kita mati. Ha, sebab tu Abu, sebab tu kalau tengok dalam riwayat bukan Abu, Fir'aun, Fir'aun sendiri Tuhan tak terima sebab dia nak mentakrirkan ataupun nak bersetuju dengan akidah yang betul tu waktu nyawa dah nak sampai di, nyawa dah sampai di gharghara. Sebab tu Nabi kata batasan dia ialah di ketika mana nyawa nak cabut tu, di gharghara, itulah batasan. Kalau sebelum pada tu kita tak sebut, tak sebut, kita tak akan dapat kelebihan untuk dapat keampunan dosa ataupun masuk ke syurga tu. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebut syarat dia, wahuwa mu'min. Apa yang dia akan dapat? Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu semua akan dapat memasuki syurga. Inilah balasan yang didambakan. Faulaika yadkhulunal jannah yarzuquna fiha bighairi hisab. Diberi rezeki padanya tanpa hisab. Maksudnya mereka diberi dengan berbagai-bagai nikmat sampaikan tidak terkira banyaknya, sampai tidak boleh dikira, atau mereka akan dimasukkan tanpa hisab, terus masuk syurga tanpa melalui perkiraan hisab di padang mahsyar, atau mereka akan diberi tanpa had. Tidaklah dikatakan mereka sudah makan banyak dan belum dapat lagi. Ini sebahagian yang disebutkan oleh Hamka. Maknanya nak sebut pada kita, yurzakun di sini, mereka bila mana masuk syurga, mereka akan diberi rezeki yang berbagai-bagai, yang tidak ada henti-hentinya, bighairi hisab, tanpa hisab. Ahli syurga akan dapat macam-macam rezeki. Sebab tu kau tengok Nabi, bila mana pagi Jumaat, Nabi suka bila mana Nabi salat Jumaat ni, Nabi baca surah Al-Insan dan juga surah As-Sajdah. Apa fungsi dua surah ni? Walaupun Nabi taklah baca tiap-tiap minggu. Okay. Sebab tu antara sunnah yang betul bagi seorang imam, dia nak mengimamkan salat subuh pada pagi Jumaat ataupun nak buat salat sujud sejadah apa semua ni, okay, dia kena beramal dengan sunnah yang tepat, iaitu dia baca surah sajadah, lepas tu dia baca surah Al-Insan. Dia ada setengah tempat dia baca sajadah tu, dia bagi dua rakaat tu. Sajadah baca dua rakaat, dua muka surat untuk rakaat pertama, lepas pada sujud tu bangun perhabis muka surat yang kedua, lepas tu naik rakaat yang kedua bagi salat subuh tu, dia baca muka surat yang terakhir surah sajadah, sebahagian tempat. Tambah sekarang ni subuh makin lewat ni, orang sibuk nak kerja, tapi PKP orang tak kerja dah, tapi tak kerja masjid pula tak boleh pergi. Okay. Sama je lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya cara nak beramal dengan sunnah tu kena tepat lah. Sebab apa dia orang tak baca dua surah? Sebab dua-dua surah ni agak panjang lah kapasiti dia. Ha, tapi nak beritahu, dalam surah sajadah Allah Ta'ala cerita prasyarat nak masuk syurga. Dalam tu ditekankan apa yang menyebabkan ahli syurga ni dapat masuk syurga. Orang yang ahli syurga ni dia buat apa di dunia? Orang yang ada ciri-ciri nak jadi ahli syurga ni, apa yang dia kena buat di dunia? Surah sajadah duk cerita benda tu. Naik rakaat kedua baca surah Al-Insan. Surah Al-Insan pula cerita apa yang ahli syurga akan dapat selepas berpenat lelah di dunia. Tuhan detailkan macam-macam. Tuhan kata minuman diorang macam ni, tempat duduk diorang macam ni. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ahli syurga ni yattaki'una 'alal ara'iki yanzurun. Mereka itu duduk dalam keadaan separa berbaring. Diorang tak duduk sila, diorang tak baring, tapi duduk dalam keadaan separa berbaring. Separa berbaring ni maknanya kita tongkat dengan tangan kita, tongkat kepala ni duduk macam orang baru sudah makan nasi. Maknanya kenyang, duduk. Kaki berlunjuk, lepas tu tangan ni bertongkat. Maknanya kenyang lah tu. Dalam keadaan yang senang. Duduk pula di atas araik. Araik ni maksud dia apa? Pelamin-pelamin yang indah. Bantal-bantal yang tersusun. Okay. Yang syoknya ahli syurga ni, dia orang boleh duduk dalam keadaan macam tu, dan dia orang boleh tengok orang yang pernah pelekeh dia di dunia dulu daripada kalangan ahli neraka. Ini Tuhan sebut dalam surah Al-Mutaffifin. Tuhan kata bagaimana ahli-ahli syurga yang kena tertawa di orang waktu dunia dulu, mereka boleh tengok ahli neraka yang duk kata ke dia daripada syurga. Daripada syurga.
tengok, dan ahli syurga tu tahu, dan ahli neraka tu tahu. Ahli syurga sedang tengok dia dan ketawa tengok ahli neraka yang dulu duduk pelekeh kita. Itu teknologi syurga. Zaman kita ni pun boleh lah. Zaman kita ni online, cikgu di sekolah, anak murid di rumah boleh tengok. Tapi zaman kita ni terhad, kalau anak murid mengelak pun kita tak tahu. Okay. Dia pasang TV ke belakang komputer, kita pun tak tahu. Okay. Cuma syurga ni dia boleh perasan semua. Itu kelebihan pada pada syurga. Dan Tuhan sebut bermacam-macam. Tujuan dia apa? Tashwik. Nak bagi para sahabat yang kena teruk ni, kena hentaman teruk ni, supaya tidak mengendahkan hentaman tu. Tak perlu fikir sampai tak lalu makan. Teruklah kita di Mekah ni. Hari-hari duk kena. Tapi ayat ni merupakan janjian, perjanjian Allah Ta'ala. Sebab tu dia sebut ayat ni sebagai idkhal ilahi. Tuhan celah sikit nak beritahu. Tuhan perkasa, Tuhan pun memberi rahmat. Okay. Kemudian ayat yang ke 41. Okay. Ayat yang ke 41 muka surat 472. Okay. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada ayat yang ke 41. Ya qaumi mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyerumu kepada keselamatan tetapi kamu menyeruku kepada neraka. Okay. Ayat ni masih lagi dialog lelaki yang beriman daripada keluarga Firaun tu. Okay. Dia kata ya qaum, wahai kaumku. Kita tengok apa yang disebut kat sini. Bayangkan lelaki ini seorang sahaja tapi dia berani memberikan dakwah kepada jalan yang benar. Beliau berkata kepada Firaun dan pengikut-pengikut Firaun yang tentunya pemimpin besar di negara Mesir itu. Dia panggil mereka dengan pandangan yang lembut, memanggil mereka sebagai kaumnya yang dihormati. Ya kaum, mali. Mali itu maksud dia apa? Apa masalah dengan aku ini? Ataupun apa masalah kamu dengan aku? Okay. Dari segi bahasa ia bermaksud, apa untukku? Maksudnya, dia bertanya kepada mereka. Dia ni ialah lelaki beriman daripada keluarga Firaun. Adakah kamu rasa ada yang tidak kena dengan aku? Atau apa masalah kamu dengan aku? Atau apa yang tak kena dengan aku sampai kamu tidak mahu mengikutku? Ha, jadi ini pertanyaan yang bersifat fikir. Bukan suruh jawab. Ya qaumi mali. Wahai kaum, apa masalah aku sehingga kamu ni tak suka bila mana aku kata Musa ni betul. Musa ni apa yang dia sebut sama macam Yusuf sebut sebelum ni. Dan apa yang Firaun sebut tak betul. Keputusan Firaun nak bunuh Musa tak betul dan tak padan. Apa masalah kamu untuk faham? Apa masalah kamu untuk mengerti perkataan aku? Payah sangat ke perkataan yang aku guna ni? Okay. Jadi dia bersifat sedikit keluhan dan memujuk situ. Ad'ukum ilan najah. Aku menyeru kamu kepada keselamatan. Iaitu, kalau kamu beriman kepada Allah, mereka akan selamat daripada neraka. Apa masalah kamu? Aku mengajak kamu ini sebenarnya adalah kepada keselamatan daripada azab Allah. Tetapi kenapa kamu tidak mahu menerimanya? Ha, itu penerangan yang disebutkan di sini. Wa tad'unani ilan nar, dan kamu pula mengajakku kepada neraka. Sedangkan kamu pula mengajak aku kepada neraka, yakni kerana dengan menyembah syirik selain kepada Allah adalah jalan menuju neraka. Kenapa yang mengajak kepada kebaikan pula ditentang? Okey. Jadi nak sebut pada kita perkataan lelaki beriman sini pada ayat 41 ni ialah keluhan yang kita boleh tengok bagaimana hebatnya kedegilan orang yang telah tertutup mata hatinya untuk melihat apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dibawa oleh orang yang mendengar ataupun membenarkan Rasul, iaitu lelaki beriman daripada keluarga Firaun. Okey. Tuan-tuan boleh bayang, lelaki beriman daripada keluarga Firaun ni ialah orang yang ada pengaruh, bukan orang kebanyakan. Dia taklah seteruk orang yang ada dalam cerita surah Yasin tu. Kalau kita baca surah Yasin, surah Yasin ni dia ada satu kisah seorang lelaki. Waja'a rajulun min aqsal madinati. Datang satu orang daripada lelaki daripada kampung ataupun hujung bandar untuk membenarkan penduduk di kawasan ni, nak beritahu kamu ni telah didatangi oleh tiga orang rasul. Fa'azzazna bi thalithin faqalu. Kita baca surah Yasin, kita akan perasan ayat ni. Okay. Jadi kalau kita tengok masalah yang sama, cuma yang ada pada surah Yasin tu ialah lelaki biasa. Yang ada pada cerita surah Ghafir ni lelaki yang ada sedikit pangkat, walaupun tak setinggi Firaun tapi rendah sikit. Tapi manusia ni bila mana diajak pada benda yang dia tak suka dengan hawa nafsunya, dia pasti akan menolak. Dia pasti akan menolak.
Itu sifat manusia. Sebab tu ini benda yang kita kena fikir, bila mana kita berdakwah ataupun menyampaikan kebenaran, ini risiko yang kita tak boleh nak elak. Kita tak boleh nak mendambakan ataupun kita buat satu perancangan dakwah. Okay. Saya nak berdakwah dalam masa sekian-sekian, target saya orang kampung ni akan faham dengan banyak ni. Tidak semudah itu. Kita pun kena ada satu perancangan, plan B. Kalau orang tak terima, macam mana aku nak tahan perasaan? Itu benda dia. Ha, sebab benda tu bukan mudah. Hatta Nabi Musa, hatta Nabi-Nabi yang jauh lebih tinggi pangkatnya menghadapi benda yang sama. Benda ini selalu berulang dalam Quran dan ditekan. Tujuan dia nak beri semangat pada Nabi, jangan putus asa. Yang kamu duk hadapi daripada Quraisy Mekah ni baru satu jenis kedegilan. Nabi terdahulu telah menghadapi kedegilan-kedegilan umat yang dahsyat. Dan mereka lagi gagah berbanding musyrikin Mekah. Ha, sebab Fir'aun dan juga kerajaannya ialah kerajaan yang besar, melebihi pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Quraisy yang hanya menguasai lembah Mekah yang kecil itu sahaja. Okay. Jadi ayat ini tunjuk pada kita keluhan. Setiap pendakwah dia akan sampai pada satu keadaan, dia mengeluh. Nak ajak orang kepada kebenaran ni, orang kurang berminat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, nak cerita benda betul secara saintifik, dia ambil masa. Bukan kata orang bawa kerja agama je. Orang bawa kerja apa pun, tapi dia nak bawa dengan wajah yang benar dan jujur, dia pasti akan diuji. Tuan-tuan tengok hari ni, bila mana berlaku COVID-19 ni, di Malaysia ni dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang nak ikut SOP, satu kumpulan tak nak ikut SOP. Cuma yang tak nak ikut SOP ni, dia tak mengganas seganas di negara-negara lain. Ha, yang katakan COVID-19 ni konspirasi, yang kata ini bukan pandemik, ini plandemik, ini semua dah dirancang. Kalau kita tengok dulu, antara buku yang menyumbang kepada ada orang macam ni. Okay. Saya pun pernah baca buku ni ketika di Jordan dulu. Okay. Buku tu diterjemah dalam banyak bahasa. Tapi yang saya baca tu version bahasa Arab. Protokolat Zu'ama Sahyuni nama buku tu. Protokol pemimpin-pemimpin Zionis. Dalam buku tu dia sebut, kesimpulan dia dalam buku tu, Yahudi dia punya perancangan nak pergi kepada New World Order. Itu benda yang kita mungkin banyak kali duduk dengar lah sekarang ni. Kalau orang yang duduk di alam maya, dia akan tengok benda ni. Okay. Buku ni dah lama dah pun. Okay. Buku ni dah dinafikan oleh Zionis sendiri. Okay. Tapi buku ni ataupun tulisan seperti ni, inilah yang berputar balik. Bila mana berlakunya COVID ni, orang ambil kesempatan balik untuk cerita balik benda tu. Sebab tu kita akan tengok kumpulan-kumpulan yang tak percaya. Di Malaysia ni dia ada tapi dia tak kuat. Dia hanya menyebarkan tulisan. Dia tak buatlah kuliah secara open, tak ada. Di Indonesia dahsyat. Dia buat kuliah secara open. Sebab tu kalau tu tengok Indonesia sekarang ni dia menghadapi COVID, dia tak macam Malaysia. Dia tak peduli dah PKP, tak PKP, dia tak peduli. Dia orang dah start solat dalam keadaan rapat-rapat dah. Bila mana ada ahli keluarga mati dengan sebab COVID, dia orang buat balik ke rumah, semayang, buka kain kapan, cium balik kawan tu. Ha, Malaysia tak buat lagi sampai tahap tu. Ha, kita dah seal semua, tanam tu. Yang ni dia tak peduli, positif ke tak positif. Okay. Cuma nak beritahunya sebab ada duat. Duat ni maknanya pendakwah. Yang cakap bahawasanya benda ni tak betul. Ini hanyalah fitnah akhir zaman. Jangan terpedaya sekian. Ha, jadi menyebabkan ada orang dia tak percaya dan dia dah agak bosan. Dia dah tak sabar. Sebab kau tengok situasi di Indonesia lebih kurang dengan Malaysia. Dari segi kes meningkat. Dan di Malaysia, kehidupan orang Malaysia dengan Indonesia lebih kurang walaupun tak sama 100%. Orang Malaysia, orang Indonesia ni, rakyat dia ramai yang kerja sendiri berbanding jadi pegawai ataupun pejabat. Okay. Jadi dia orang bekerja untuk dapatkan gaji ni hari-hari. Okay. Bila mana berlaku benda macam ni, dia akan beri banyak kesat. Macam kita lah Malaysia, ramai orang kerja hari-hari kerja sendiri. Okay. Jadi berlakunya PKP ni dia jadi macam tak berapa nak kuat sangat. Tak suka lah. Hakikatnya ramai tak suka. Beza dengan Brunei. Brunei dia punya PKP lagi panjang daripada kita. Ha, tapi mungkin sebab inisiatif kerajaan dia punya belanjawan lagi banyak. Tapi Brunei dia slow sikit lah. Saya duk tengok Jabatan Penerangan Brunei, berapa hari dah dia orang kosong. Kes import dia orang hanya datang pada Sarawak je. Okay. Mungkin sebab kerajaan dia orang bagi bantuan banyak. Jadi dia orang pun PKP setahun pun tak apa. Yang penting RM5,000 sebulan jalan. Okay. Ha, jadi dia orang okey, bagi duit banyak. Okay. Jadi Malaysia ni tak boleh, orang tak pernah tahan benda tu. Sebab orang duk fikir
tekanan ataupun bebanan, liability hidup tu tinggi. Okay. Jadi nak sebut pada kita, bila mana ada kumpulan-kumpulan seperti ini ni, dia akan menyebabkan orang cakap. Ada kumpulan yang anti-vaksin ke, teori konspirasi ke, dia duduk cakap. Cakap dan oh, dia ambil kesempatan pada benda ni. Okay. Wallahu a'lam. Yang pastinya kalau kita tengok, ada orang yang mati kerana COVID ni. Nak percaya tak nak percaya tu bergantung pada orang. Tak boleh nak, tak boleh nak, kita tak boleh nak paksa orang ke arah tu. Okay. Tapi yang pasti tengok, ada ulama yang meninggal kerana benda tu. Syekh Ali Jabir, Muhammad Ali Jabir di Indonesia, meninggal kerana benda tu. Dia orang Madinah tapi duduk Indonesia. Ayah dia dulu salah seorang imam Masjidil Haram. Selain pada tu di Jordan pun agak ramai ulama yang meninggal kerana penyakit ni. Okay. Tapi yang pastinya kita tengok dan kita baca, orang-orang yang kena COVID ni ada side effect dia. Antaranya dia orang hilang deria, bau dia, deria rasa dia orang, dia orang hilang dan ada masalah pada pernafasan. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti kita tahu ianya realiti, walaupun ada orang nak nafikan ianya bukan realiti. Ada orang macam-macam lah, ada orang-orang yang ada pengaruh, dia bercakap dalam TV, dia kata benda ni tak betul. Dia kata dia yang positif COVID, dia terima macam-macam. Tapi yang pastinya, kalau tak nak percaya pun, jangan menyebabkan kes tu naik, sudah. Okay. Jangan menyebabkan kamu jadi kepala orang langgar SOP, sudah. Okay. Kamu tak nak ikut, kamu nak duduk rapat-rapat, okey, duduk dalam rumah rapat-rapat. Okay. Tapi di Malaysia ni terkawal lagi lah, cuma di Indonesia dia tak terkawal. Di Indonesia ni dahsyat. Saya pernah jumpa satu, bukan jumpa, saya baca satu artikel, ustaz ni dia memang kempen betul-betul. Ini semua benda yang dah dirancang. Dia ada satu tempat di Indonesia tu, dia panggil perkampungan akhir zaman. Dia orang buat kampung akhir zaman situ. Ha, perkampungan akhir zaman ni benteng daripada Ya'juj Ma'juj lah. Okay. Dia ada buat di Sumatera Barat. Kawasan kata apa? Kawasan Sumatera Barat ni tanah orang-orang Minang, kawasan-kawasan tu lah. Okay. Dia ada buat. Okay. Cuma saya tengok dia punya perancangan tu, last sekali dia kempen orang suruh beli tanah di kawasan yang dia bangun kan tu. Dia berakhir dengan bisnes juga last sekali. Kerajaan kempen suruh ambil vaksin, dia kata vaksin ni tak guna. Beli tanah di kampung akhir zaman ni, selamat pada fitnah akhir zaman. Beli tanah sini. Tanah yang duk ada kat sekarang ni, jual, beli yang ni. Okay. Tapi saya tengoklah dia punya perancangan tu agak menarik lah. Bawah tu ada macam-macam lah. Kita punya kedap, orang kata apa, bawah tanah tu dia ada macam-macam di dalam kawasan rumah tu. Okay. Tapi kos dia agak mahal lah. Okay. Ini benda yang wallahu alam dia agak kurang baik lah sikit. Okay. Tapi yang pastinya kita tengok dunia hari ni melihat benda tu realitinya tersebar. Okay. Apa lagi ayat yang seterusnya, ayat yang ke-42. Allah Ta'ala kata, tada'unani li'akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. Masih lagi dialog kata-kata lelaki beriman daripada ahli Firaun, keluarga Firaun. Dia kata, kamu mengajakku supaya aku kufur, tidak percayakan keesaan Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Padahal aku mengajak kamu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Keluhan, masih lagi keluhan. Tad'unani li'akfura billah. Kamu seru aku, ajak aku untuk aku ni kufur pada Allah Ta'ala. Wa usyrika bihi, dan aku melakukan syirik kepadanya. Ma laysa li bihi ilmun, terhadap apa yang aku tak ada ilmu pun terhadapnya. Maksudnya tidak pernah aku tahu benda ni Tuhan benarkan untuk kita berdoa padanya. Ha, maksudnya kata-kata keluarga Firaun ni, lelaki beriman daripada keluarga Firaun ni, dia kata, diorang ni telah ajak aku, kamu semua ni dah ajak aku untuk kufurkan Allah. Dan benda yang kamu kufurkan ni ialah benda yang Tuhan tak pernah beritahu pun ianya dibenarkan. Wa ana ad'ukum, tapi aku menyeru kamu kepada Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Okay. Jadi pertembungan di antara orang yang bawa kebenaran dengan orang yang bawa kesesatan ni akan ada sampai bila-bila. Okay. Ayat seterusnya, ayat yang ke-43, Allah Ta'ala sebut, la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Sudah pasti apa yang kamu serukan itu bukanlah satu seruan yang berguna baik di dunia mahupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Wa annama raddana ila Allah
wa annal musrifina hum ashabun nar, dan sesungguhnya orang yang melampaui batas mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Okay. Jadi kata lelaki beriman daripada keluarga Firaun ni, la jarama, sudah pasti apa yang kamu serukan itu bukanlah sesuatu yang berguna. Laisa li da'watun fid dunya wala fil akhirah. Apa yang kamu seru ni tidak ada apa-apa kelebihan dan tidak ada apa-apa kepentingan pun. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya orang kafir bila mana dia bila mana dia orang kata apa, dia menyeru kita kepada kekufuran ataupun dia nak lawan tauhid kita ni, sampai satu keadaan kita kena guna kaedah tak layan. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, bila mana kita wa idza khatabahumul jahilun, surah Al-Furqan, bila mana bercakap kepada kamu orang jahil, qalu salama, kamu katakan kepada dia kata-kata yang baik, lepas tu berpaling. Okey, maknanya kalau kita bercakap dengan orang yang memang tak sehaluan dari segi bab tauhid, akidah apa semua ni, kita tak boleh paksa dia untuk ikut kita. Okey, tapi kita hanya boleh dengar, hormati perkataan dia dan kita berpaling. Sebab tu kata-kata lelaki ni dia kata, laisa li da'watun fid dunya wal akhirah, tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat apa yang kamu duk suruh aku ni. Wa anna maraddana ila Allah, kita semua ni akan balik pada Allah Taala. Dan dia tegaskan sini, wa annal musrifina hum ashabin nar. Tapi kamu kena tahu satu perkara, orang yang melampau itu ialah orang yang akan menjadi penghuni neraka. Selalu di-highlightkan perkataan musrifin. Musrifin ni maksud dia apa? Melampaui batas. Kalau berpegang dengan satu-satu fahaman tu, dia berpegang sungguh-sungguh, dia tak mau keluar walaupun orang betulkan fahaman tu. Sebab tu kita kena faham perkataan musrif. Musrif ni melampaui batas dalam banyak bab. Pertama, melampaui batas dalam ideologi. Ideologi pemikiran tak nak berubah, nak fikir dengan cara tu je. Ini dipanggil dalam istilah lain ta'asub. Ta'asub yang negatif. Okay. Seterusnya, musrif ni bermaksud kita melampaui batas dalam menguruskan urusan muamalat harian, jual beli kita. Kita suka berbelanja pada benda-benda yang tak begitu penting pada kita. Ataupun kita tidak fokus antara benda yang perlu dan benda yang bersifat orang kata apa, aksesori dalam kehidupan kita. Jadi nak sebut pada kita, al-musrif ni, orang yang melampaui batas ni, kebiasaannya penyudah ataupun kesudahannya ialah negatif. Jadi kita jangan jadi orang melampaui batas dalam pemikiran, dalam percakapan, dalam pengurusan harta benda, dalam hubungan rumah tangga. Jangan jadi orang yang melampau sehingga kita ni tak mahu berubah. Sebab nak sebut pada kita bahawasanya musrif ini ialah benda yang ditentang dalam agama. Cuma musrif yang disebutkan dalam ayat ni ialah orang yang melampau dengan kekufuran dia. Dia tak mahu dengar. Bahkan dia cuba blok orang nak cerita kebenaran. Dia tak bagi peluang orang yang kata apa, tak sama pegangan dengan dia ni untuk bercakap. Itulah yang cuba dilakukan oleh Firaun. Firaun dan dia punya menteri dia, dia cuba nak blok Musa daripada bercakap. Jangan bagi Musa bercakap. Sebab tu dia keluar arahan, zaruni aqtul Musa, biarkan aku bunuh Musa. Nak bunuh Musa, bagi Musa bercakap dulu. Bagi Musa terang dulu. Apa sebab Musa kata Firaun itu bukan Tuhan? Sebab apa kena sembah Tuhan yang dia bawa, yang dia seku ni? Bagi kawan tu bercakap habis dulu. Okay. Tapi sekarang ni Musa dihalang daripada bercakap, dah dihalang, sudah disediakan perancangan hukuman yang dia bakal kena, iaitu dibunuh. Bukan setakat dibunuh dia, tapi dibunuh juga keturunan Bani Israel lepas pada tu. Melampau lah. Ini kita sebut sebagai musrif, orang yang melampau. Sebab apa? Sebab Firaun dia sudah melihat bahawasanya Musa itu ada cahaya kemenangan kalau dia diberi peluang bercakap. Dan kalau tengok orang-orang yang lawan kebenaran ni, dia sendiri itu yang duk berada pada pihak yang tak betul, dia sedar pun dia tu dalam berada dalam keadaan tak betul. Firaun tu sendiri, dia dah rasa dah, aku ni kalau biar Musa bercakap, kalau biar Musa ni berjalan di atas muka bumi Mesir ni, apa yang dia sebut tu boleh mengganggu gugat keadaanku. Okay. Jadi sekarang ni aku kena guna kaedah yang agak keras sikit ataupun kita sebut melampau untuk blok Musa. Tapi dia tak pilih diri dia tu untuk ikut dan dengar. Sebab dia nampak kalau ikut dan dengar tu jatuh standard.
Itulah yang berlaku pada mana-mana pemimpin, mana-mana orang yang besar di dunia ni, bila mana dihadapkan kesalahan dia, nak terang. Orang nak sebut apa yang kamu buat tu tak betul. Tapi dia tak boleh terima. Dahlah tak boleh terima. Dia ada buat perancangan kepada orang yang bawa pembetulan tu. Benda yang sama berlaku pada mana-mana orang. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke. Hatta Hercules yang Nabi hantar surat tu pun. Hercules yang Nabi hantar surat. Hercules ni ahli kitab. Hercules ni kau tengok bila mana dia terima surat pada Nabi. Dia baca surat Nabi. 3 hari dia baca surat Nabi. Riwayat sebut. Lepas dia baca surat Nabi, dia selalu pergi ke tingkap dalam bilik dalam istana dia dan dia tengok bulan. Dia tengok langit. Di langit ni ada bintang. Bintang yang tersusun. Sebab dia orang ni ada satu ilmu nujum lah. Ilmu ni, bintang. Dia kata, menurut apa yang dia tahu melalui kitab dia, bila mana zahir saja bintang ni, maknanya zahirlah seorang Nabi di kawasan semenanjung tanah Arab. Dia tahu pun benda tu. Okay. Sebab tu kau tengok Hercules, bila mana dia terima, bila mana dia terima, orang kata apa, surat Nabi, dia fikir, dia punya kecenderungan hati tu, nak ikut dakwah Nabi. Sebab tu dia minta kepada pembesar dia untuk berkumpul. Tapi dia suruh pengawal tu kunci pintu siap-siap. Lalu dia tanya satu soalan kepada semua paderi Kristian yang ada pada waktu tu. Dia kata, ni surat daripada seorang Nabi di semenanjung tanah Arab. Dia ajak kita semua pada Islam. Dan aku duk tengok apa yang dia sebut ni, bagus. Apa cadangan kamu kalau kita masuk Islam ikut agama dia ni? Semua paderi membangkang. Semua pembesar tak setuju. Jadi hiruk pikuk dalam istana pada waktu tu. Sehingga pengawal terpaksa betulkan balik ataupun uruskan balik bunyi bising tu. Lepas pada tu Hercules dia kata, sebenarnya aku tanya soalan tadi bukanlah aku nak suruh sangat kamu orang ni masuk Islam ataupun kita ni jadi Islam. Aku nak tengok kuat tak kuat Kristian kamu. Kalau ada orang ajak agama lain, kamu nak tukar agama ke tidak? Jadi aku test dulu hari ni. Dia konar aku hari tu. Sampai berita tu kepada Nabi, Nabi kata, miskin hadzal rajul, kesian lelaki ni. Dia merujuk kepada Hercules. Dia pilih untuk mengekalkan kuasa dia dan dia menidakkan kebenaran yang sudah dia ketahui. Okay. Jadi Fir'aun sendiri, macam dalam riwayat yang disebutkan, riwayat ni kurang masyhur, tapi kalau kita baca kitab-kitab sirah yang agak dalam dan agak dakik sikit, agak teliti sikit, kita akan tengok antaranya ialah cerita Asiyah isterinya yang beriman kepada ajaran Tauhid ni, dia selalu persoal kepada Fir'aun. Dia selalu duk tanya suami dia ni, kamu duk rasa kamu Tuhan ni, betul kamu rasa kamu Tuhan? Soalan tu diulang tanya. Maka kata Fir'aun, tak pedulilah aku Tuhan ke tak Tuhan, yang pasti orang dah tahu aku Tuhan. Tu je. Okay. Maknanya dia sendiri pun, bila mana dia fikir balik, eh, aku ni lajak lebih sangat mengaku Tuhan ni. Maknanya melampau lah. Sebab tu kalau tengok Tuhan malukan dia, orang yang sombong ni, Tuhan malukanlah keadaan yang sangat-sangat teruk. Fir'aun mati lemas rupanya. Duk mengaku Tuhan ni, perancangan kata Mesir, Nil ni mengalir di bawah kaki aku. Last kali, air sungai itulah ataupun air daripada sumber itulah yang mematikan dia. Sebahagian riwayat kata, Fir'aun ni, dia lemas pada kawasan yang dalam tu, bukan dalam yang orang kata apa, yang dalam sangat. Maknanya dia lemas pada kawasan yang cetek je. Maknanya baru tahulah Tuhan tu tak pandai berenang. Jadi benda yang memalukan lah pada waktu tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita kesombongan. Sebab tu kita tengok Abu Jahal pun Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan yang hina. Siapa yang bunuh dia? Yang bunuh dia budak je 2 orang. Okay. Bukan yang bunuh Abu Jahal ni pahlawan Islam Hamzah ke, bukan. Budak 2 orang. Budak yang pernah Abu Jahal pelekeh dulu. Tapi Abu Jahal ni walaupun dah kena tikam dengan budak, dia masih lagi nak tunjuk rasa sombong dia. Dia ditikam pada belakang. Mula-mula 2 orang budak ni, Mu'az dengan Mu'awiz kalau saya tak silap nama dia, dia jatuhkan kuda yang ditunggang oleh Abu Jahal. Maknanya dia cederakan kuda, kuda tu pun jatuh. Maka jatuhlah Abu Jahal. Bila mana jatuh, satu orang lagi tikam dari belakang. Tikam tu dia tak boleh bangun. Bila mana tak boleh bangun, dia ni duk berteriak. Dia kata, siapa yang tikam aku dan jatuhkan aku pada kuda? Maka orang-orang pun duk kata, yang tikam kamu ialah 2 orang budak. Dalam keadaan nyawa-nyawa ikan tu, dia boleh kata, tidak adakah lagi orang gagah dalam Islam yang boleh bunuh aku? Nak mati dah pun. Maknanya kalau kita pergi terajang, confirm mati dah.
Okey. Tapi dalam keadaan tu pun masih lagi duk tunjuk gagah lagi. Datang Abdullah bin Mas'ud, selesaikan. Selesaikan Abu Jahal. Maknanya dia tak pancung. Sebagai riwayat kata dia tikam juga daripada bahagian depan. Cuma nak sebut, manusia ni kalau dia sombong, dia tak habis sombong dia. Dia tak mahu mengaku kalah. Sebab dia dah nampak lah, mengaku kalah ini malu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, orang-orang yang duduk pada kedudukan yang tinggi, dia nak tarik balik kesilapan dia, payah. Boleh katakan tak akan tarik. Sampai mati pun tak akan tarik. Kalau dia nak tarik balik pun, dia perbetulkan secara tak sedar gitu. Payah. Orang-orang yang ada kuasa, hatta orang politik apa semua, kalau dia tersilap, dia nak undur balik, agak sukar. Sebab dia berkait dengan air muka dia. Sebab tu saya selalu sebut, malu ni ialah satu makhluk yang Tuhan jadikan. Kita tak berani nak duduk dalam malu ni lama-lama. Walaupun malu ni dia taklah mengurangkan harta, dia pun taklah mengurangkan benda-benda yang kita ada dalam rumah kita. Cuma ia satu benda yang tak tertanggung oleh jiwa manusia. Satu orang yang berpengaruh, dia nak mengakui kesilapan dia, bukan benda yang mudah. Okay. Kemudian ayat yang ke-44 perbahasan kita pada malam ni, fasatazkuruna ma aqulu lakum. Ayat 44, maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepada kamu. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Okey. Ini penutup kata-kata ataupun dialog lelaki beriman daripada keluarga Firaun. Di akhir dia terang dah semua hujah ni, dia beristianah. Beristianah ni maksud dia apa? Memohon pertolongan kepada Allah. Dia beri kata muktamad, dia kata fasatadhkuruna ma aqul lakum. Kamu semua satu masa akan ingat perkataan aku ni. Hari ni kamu ingkar, satu masa nanti kamu akan ingat. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku pada Allah Azza wa Jalla. Maknanya urusan aku berjaya tak berjaya menarik orang untuk dengar apa yang aku sampaikan ni, itu bukan urusan aku. Urusan aku tak perlu fikir. Ramai ke orang yang sahut seruan dakwah ni, aku tak perlu fikir. Cuma yang kamu perlu tahu ialah, saat kamu membelakangi apa yang aku sampaikan ni, akan sampai satu waktu kamu akan menyesal. Sebab tu kalau tengok Allah Ta'ala ni, dia datangkan penyesalan kepada orang yang lawan dia. Hatta Nabi Ibrahim AS dalam satu hadis, Nabi kata, Nabi Ibrahim AS bila mana dia berdiri di padang mahsyar, dia keluar pada kubur dia, Allah Ta'ala datangkan ayahnya, ayah Nabi Ibrahim yang lawan. Ayah Nabi Ibrahim ni dulu seorang pembuat berhala. Bila mana dia datang depan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tengok dia penuh dengan kekotoran di muka dia, penuh dengan kekotoran. Lalu Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ya Allah, dulu aku pernah berdoa di dunia supaya jangan engkau malukan aku. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Jangan engkau malukan aku pada hari kebangkitan. Jadi aku tak mahu orang tahu ayah aku ni, dia ni ayah aku. Okay. Cuma waktu tu ayah Nabi Ibrahim kata, wahai Ibrahim, hari ni aku mengiyakan semua ajaran yang kamu sebut dulu di dunia. Nak sebut pada kita, dia tahan macam mana pun orang kafir ataupun orang yang buat salah di dunia, sampai satu waktu di padang mahsyar dia akan mengakui benda tu. Tak akan dapat dah kita ni mengelak. Kita pasti akan mengakui benda tu. Okay. Jadi Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala tukarkan ayah Nabi Ibrahim menjadi seekor dubu yang kotor, lalu dilemparkan ke dalam neraka sebagai bentuk penghinaan. Jadi nak sebut benda-benda point dia, manusia dia lawan antara mana pun, dia tak setuju antara mana pun, sampai satu waktu dia terpaksa akur dan tunduk dengan kebenaran, dan dia kena mengaku dia telah berada pada kumpulan yang salah. Okay. Kemudian ayat yang ke-45, Fawaqahullahu sayyiat ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. Ayat yang ke-45, Allah Ta'ala kata, maka Allah memeliharanya daripada kejahatan tipu daya mereka. Allah Ta'ala selamatkan keluarga ni, lelaki yang beriman daripada keluarga Fir'aun ni. Dalam sebahagian riwayat kata, dia keluar daripada Mesir dan dia meneruskan kehidupan di tempat lain. Walaupun Fir'aun cuba nak bunuh dia dengan sebab dia dah jelaskan keimanan dia terhadap Musa. وَحَقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Kemudian Allah Ta'ala kata, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya itulah yang dikepung oleh azab yang sangat buruk. Okay. Maknanya nak sebut pada kita, beranilah kita menjelaskan kebenaran.
Jangan takut nak jelaskan kebenaran. Cuma orang yang jelaskan kebenaran ni dia kena tahu, setiap benda yang dia bercakap tu dia ada risiko. Taklah dia mati, tapi dia akan menanggung risiko. Sebab tu kalau kita balik semula kepada hadis Nabi, bila mana dia terima wahyu, jumpa Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal sebut apa pada Nabi selepas diterangkan apa yang Nabi berjumpa? Waraqah bin Naufal kata, hadzal namus, inilah malaikat yang telah bertemu dengan Musa, yang dinamakan dengan Namus ataupun Jibril. Okay. Lepas daripada tu, belum sempat Nabi tanya, terus Waraqah bin Naufal ni kata, ya laitani jaz'an idh ansuruka yawma ukhrija qawmak. Alangkah baik kalau aku ni muda, aku boleh hidup sampai pada hari kaum kamu menghalau kamu keluar daripada Mekah. Belum sempat Nabi tanya apa-apa lagi, dia dah sebut lagu tu. Okay. Maka kata Nabi, amukhrijiyahum, adakah aku akan dihalau keluar hanya kerana menerima beberapa ayat daripada malaikat itu? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang terima apa yang macam kamu terima, melainkan pasti akan dihalau oleh kaumnya. Maknanya nak beritahu beri kita, orang yang bawa kebenaran pasti menanggung risiko. Risiko tu akan ada. Mana-mana orang yang berani, yang agak lantang, tuan-tuan tengoklah mana-mana orang yang berani bercakap, yang dia punya kemampuan nak bercakap kebenaran ni, mampu melawan arus apa semua, dia pasti akan ada kena risiko. Sikit ataupun banyak dia akan kena. Okay. Cuma kalau tengok orang yang menanggung risiko ni, last kali Allah Ta'ala masyhurkan nama dia, ataupun dia hidup elok boleh ada, tak ada apa-apa. Tengok lelaki daripada keluarga Firaun ni, dia berani. Dia tahu dah kalau dia cerita, dia cerita kepada Firaun, Firaun akan marah dia sebab dia dah backup Musa ni pada waktu ni. Tapi Allah Ta'ala sebut ayat 45 ni supaya menjadi renungan pada kita semua. Tambah-tambah lagi mungkin kita orang yang ada ilmu tapi menyembunyikan kebenaran, masih lagi takut nak cerita benda betul, masih lagi rasa macam insecure kalau saya cerita benda ni. Ini ialah ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang kelebihan tu. Okay. Kita beri laluan azan. Allahu Akbar.
Okay, kita sambung satu lagi ayat, ayat penutup. Ayat 46 Allah Taala sebut annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ali fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu malaikat diperintahkan, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Okay. Allah Ta'ala sebut orang beriman pasti selamat, termasuk lelaki yang telah menyembunyikan imannya, lalu defend Nabi Musa bila mana berlaku pertembungan antara Fir'aun dan Musa. Okay. Sekarang ni penyudah kepada cerita kedegilan Fir'aun ni, Allah Ta'ala kata annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu akan dihadapkan kepadanya di dalam kubur. Ini cerita dalam kubur. Ketika mana mereka berada dalam kubur pada waktu pagi dan petang, berada di alam barzah ni, Tuhan jadikan pandangan neraka tu pagi dan petang. Maknanya Fir'aun dia berada di alam barzah, Allah Ta'ala jadikan dia ni nampak pagi petang. Pagi petang tu perlambangan pada banyak waktu dia duduk dalam neraka ni, dia nampak benda tu. Okey. Sehingga dia akan rasa menyesal, dia akan rasa bersalah dan dia akan rasa tak selamat terhadap apa yang dah telah dia buat di dunia dulu. Okey. Cuma timbul persoalan. Okey. Macam mana Firaun Allah Taala akan hadapkan dia neraka pagi dan petang, sedangkan dalam ayat lain surah At-Taubah kalau saya tak silap, Allah Taala sebut fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan mayat Firaun, selamatkan mayat Firaun tu sehingga kamu semua boleh tengok untuk menjadi pengajaran kepada orang-orang yang datang lepas Firaun. Yang mana kita tahu hari ini mayat Firaun yang lawan Musa tu dia berada di muzium, dia di seal elok. Okay. Ayat tu cerita pada kita bahawasanya mayat Firaun ni selamat. Okay. Pertama kita kena tahu urusan barzah dia tidak berhajat kepada kubur. Ada orang dia fikir nak kena azab kubur ni kena duduk dalam kubur. Tak pun. Sebab alam barzah dia tak sama dengan alam dunia. Maknanya kalau orang tu mati hilang, tak tahu pergi ke mana. Jatuh kapal terbang tengah laut, hilang mayat dia. Ataupun mati dimakan oleh binatang buas, badan dia bercerai. Sikit adalah perut harimau, sikit adalah perut singa. Tak perlu pada benda tu. Sebab benda ni Quraisy dia banyak akal kat Quraisy. Dia kata pada Muhammad, kalau kena ada kubur, macam mana orang yang mati kena makan di harimau ke, kena makan di singa ke tengah padang pasir? Ha, sebab dia dah fikir dengan logik dia. Orang tu mati kena makan di buaya apa semua, kepala duduk dalam perut buaya ni, badan duduk dalam perut buaya ni. Macam mana Tuhan nak himpun sekali? Okey, jangan fikir lagu tu. Ha, dia bukan kita fikir lagu tu. Dia tak ada kubur pun dia kena juga azab kubur. Sebab dia tak berkait, tak berhajat kepada liang lahat tu dulu, baru nak cerita tentang kubur. Cuma secara umumnya orang mati ni dia akan dikebumikan di tanah perkuburan secara umum. Tapi azab tu Tuhan bagi, dan Allah Ta'ala sebut bila mana dibangkitkan di padang mahsyar, kena lagi azab yang duk tengok pada tiap-tiap hari di padang, di alam barzah tu sendiri. Ini sebagai penutup kepada kita bahawasanya Fir'aun itu berakhir dengan azab, dan orang beriman itu pasti duduk dalam keadaan yang baik. Okay. Jadi setakat itu saja kita punya perbahasan pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.